Setelah resmi berpisah pada bulan Januari 2019 lalu, rupanya tidak butuh waktu terlalu lama bagi Delon dan Yaslin untuk move on. Terbukti setelah beberapa waktu lalu, Delon diketahui telah memiliki kekasih baru. Kini giliran Yaslin yang mulai mempublikasikan hubungan asmaranya dengan seorang pria bernama Robert di media sosial Instagram. Udah sahabat lama terus ya gitu deh. Pokoknya nyambung ya udah deh. Ya sebenarnya kita juga nggak tahu ya mau kemana ke depannya. Ini kan baru banget kita memutuskan untuk okay deh kita pacaran. Tapi ya emang kita punya kesamaannya banyak karena kita dulu sama-sama sekolah di Singapura. Dia itu sebenarnya salah satu teman dekat aku gitu. Jadi emang selama ini udah 10 tahun lebih ini emang dia selalu support sebagai teman ya.